hati-hati loh kalian. Jangan kebanyakan sendiri, gak baik itu. I need time, just a little more time. I need time. I need time, just a little more time. One more time. I need time, just a little more time. I need time. I need time, just a little more time. Next to you. Hai Popol, balik lagi sama aku Ismi. Di tips malam Jumat kali ini, aku mau ngasih tips yang lain. Yaitu, pelajaran yang pertama, ada efek buruk terhadap keseringan onani. Salah satunya, efek buruknya itu akan terjadi kanker prostat. Hati-hati loh kalian, jangan kebanyakan sendiri, gak baik itu. And then Papa di sini, kalau kalian terlalu banyak melakukan onani, itu akan terjadi kerusakan pada alat vital kalian loh. Yang pertama, akan terjadinya luka pada kelamin, yaitu luka-lukanya itu seperti kegesek-gesek karena keseringan jadi lecet, akan menyebabkan merah-merah, menggatal-gatal, dan sebaiknya mending tidak usah deh, mending melakukannya bersama wanita dong. Yang kedua, Popol, adanya penurunan sensitivitas pada seksual atau nafsu orang pria. Kalau kalian keseringan onani, nanti menyebabkan nafsu sama perempuan itu kecil. Sayang banget dong kalau ketergantungan begini. Gak kepake dong perempuannya. Yang keempat, ada berdampak psikis yang buruk. Jadi para laki-laki, jika kalian keseringan melakukan onani, itu gak baik. Psikis yang buruk itu apa? Ketika kalian melakukan onani, di situ kalian merasa bersalah, merasa stres. Tapi ketika kalian melakukan bersama perempuan, kalian selalu ingin onani. Itu gak boleh. And Popol, ini part yang paling bahaya, yaitu akan terjadinya kanker prostat jika kalian kebanyakan onani. Tidak boleh. Dan ini kanker prostat ini sedang diteliti oleh dokter, sangat berbahaya atau tidak, tapi setidaknya lebih baik kita menghindari daripada melakukan dan membuatnya itu jadi penyakit ya Popol. Nah, itu dia Popol, 4 bahaya dari melakukan onani. Gak boleh melakukan onani. Kalau kalian gak mau efek buruk itu berdampak pada kalian, sebaiknya kalian melakukan bersama pasangan kalian, Popol. Itu dia dari aku. Bye, see you Popol. Thank you.